memberi inovasi atau dalam akhlak anak ya Bu. Pada saat-saat ini kalau ada anak yang menyimpang, jadi inovasi dari guru itu memberi penguatan atau teguran kepada anak supaya tidak terlanjur perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan bisa berubah gitu, atau tidak selalu dilakukan oleh anak. Itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang lain selain itu? Nah, untuk ini di sini ya, untuk yang lainnya yang inovasi kan adanya apa bimbingan belajar di siang hari yang dinamakan preschool, dari les yang dari bidang studinya ada mata pelajaran yang lain ya, olahraga dan sebagainya lah, banyak ya yang diadakan oleh kualitas masing-masing. Ada tiap minggunya itu satu anak satu hari ya yang pertemuan ya, ada yang dua kali, ada yang namanya ikut privat juga ada di sini, ada privat untuk itu umum yang privatnya di ini dianjurkan supaya anak itu tidak apa belajar yang tadinya udah di rumah kan belajar kan pas masuknya ada apa kawah gitu ya, gitu. Sekarang alhamdulillah ya udah sampai jam 2-3 itu pembelajaran berlangsung, bisa berbaur dengan teman-temannya mungkin ya, dalam sikapnya mungkin, sikap ke teman-temannya, sikap kepada guru-gurunya. Alhamdulillah tidak menyimpang, karena dalam keseharian mungkin ada pembiasaan yaitu di bidang agamanya, tiap hari Rabu mungkin ada pembiasaan, ada pembacaan surat-surat pendek, kemudian perilaku keseharian mungkin harus diutamakan sopan santun kepada teman-teman, kepada bapak ibu gurunya. Ya mungkin alhamdulillah dengan adanya kebiasaan anak-anak perilakunya atau sikapnya alhamdulillah baik. Harapan kedepannya seperti apa Bu? Harapan kedepannya mungkin mudah-mudahan siswa-siswi SD Gunung Masigit, jika sudah keluar ya dari SDN Gunung Masigit, bisa menjaga nama baik SDN Gunung Masigit, terus bisa menjadi mencapai cita-cita yang diharapkan oleh anak-anaknya mungkin. Mungkin ya banyak ada yang ingin jadi guru, jadi dokter, mudah-mudahan bisa terlaksana gitu.